tak dalil lah. Puasa 6 ni mesti start nombor raya kedua. Yang tu lebih besar. Tak ada. Puasa 6 ni ramai juga orang tanya. Dia kata pertama, dia kata kalau kita tak cukup jadi macam mana? Dosa. Kita lah tuan-tuan puasa 5 hari tak cukup. Tak apa. Cuma tak dapat kelebihan. Cuma wallahu alam, ni pandanganlah saja sembang tuan-tuan. Ada tau di kalangan fuqaha, dia kata puasa 6 ni kita sebenarnya ni saya sebut pandangan tuan-tuan yang mengaji ni dengar pilah, ni pendapat tak salah, pendapat. Dia kata sebutan man sam, siapa yang berpuasa man sama sitan min Syawal, siapa yang berpuasa 6 di dalam bulan Syawal. Selalu tuan-tuan dengar apa? Mesti habis dalam bulan Syawal. Tak tahu lah, mungkin tuan-tuan bisa dengar tak. Tapi ada kaul yang kata dia sebenarnya bukan hak pada 6 Syawal tu. Artinya dia boleh pi bulan lain. Tapi apa makna sebut Syawal tu? Sebut Syawal itu supaya kita pulut buat bagi habis. Dia kata macam inilah. Dia macam inilah. Contoh. Nak bagi faham. Siapa bayar saman bulan Ogos ni, kita bagi 50% diskaun. Pulun pakat bayar. Lepas tu ramai duk bayar. Duk ramai abang. Tak ada. Okey, kita pun lanjut lagi lah. Awak tak habak awal-awal. Dia habak tu nak bagi semangat. Ada di kalangan. Dia tak salah tau. Sebab dia panggil apa? Kefahaman dia. Dia kata, tak kot dan Nabi sebut. Memang ada ulama kata, tak Nabi sebut Syawal. Kalau kita boleh bulan lain, Nabi tak payah sebut Syawal. Nabi sebut puasa 6 lepas Ramadan cukup lah. Siapa yang puasa 6 lepas Ramadan dapat. Patutnya Nabi sebut macam tu lah kalau boleh bulan lain. Tapi bila Nabi sebut Syawal, artinya mesti perhabis bulan Syawal. Khoknu jawab, tak. Nabi sebut Syawal tu bukan kena perhabis bulan Syawal. Tapi suruh bersemangat perhabis siap-siap bulan Syawal. Tapi kalau gamuk tak dan, terlajak pergi bulan lain, tetap dapat juga. Oh, dia pergi faham lebih tu. So, tuan-tuan nak pegang orang mana? Tak tahu, ni pendapat saya baca lagi. Okay. Cuma satu lagi. Depa ada isu, depa kata di sebahagian puasa 6 ni dia luas, tapi 6 ni juga dia salah satu daripada tadi ni apa, tak mau bagi kita binasa. Apa dia? Supaya ada kesinambungan. Maksudnya habis Ramadan puasa sebulan, habis bulan Ramadan tu jangan tak puasa langsung. Bagi ada juga puasa. Habis Syawal, bulan tu ada juga. Artinya, dalam sebulan, tuan-tuan sekurang-kurangnya, paling komen 3 hari sebulan. Maksudnya, setiap bulan tu ada. Lo ni memang duk semangat lagi pasal baru habis Ramadan. Kurma pun duk banyak lagi. Kita abang, kita puasa 6. Puasa, kurma pun duk banyak lagi tu. Dia pergi kot tu. Tapi nak habaknya, tapi semakin lama dia akan semakin kurang. Masa tuan-tuan lemah tu, tuan-tuan kurang tu, tuan-tuan buatlah juga walaupun sedikit, 3 dalam sebulan bagi ada. Walaupun tak boleh sebanyak Syawal. Dapat? Ha? Okey. Cuma soal awal lewat ni di kalangan salaf tak ada nas yang jelas lah kata mesti tangkap raya kedua. Tak ada nas, tak ada dalil lah. Puasa 6 ni mesti start nombor raya kedua, yang tu lebih besar. Tak ada. Cuma kalau orang tanya bagus tak, tak tentu juga, pasal kadang-kadang dia tengok pada keadaan. Sebahagian salaf di kalangan sahabat, depa tak puasa terus raya kedua. Orang tanya puasa 6 raya. Dia jawab macam tu. Eid, raya. Artinya apa? Aku nak raya lagi, Ustaz. Nanti dulu. Saya tak katalah yang puasa raya kedua tak bagus. Tapi saya nak ceritanya, benda ni luas.
Tuan-tuan tanya Tok Imam. Tok Imam, puasa dah hari? Okey, yang nombor satunya, puasa 6 ni kita tak payah duk habaq ke orang dan kita tak payah duk tanya orang pasal yang ni urusan peribadi. Tapi tak apalah ditanya Tok Imam. Tok Imam puasa dah hari? Tak puasa hari. Ah. Sebahagian salaf, salaf ni sahabat. Sebahagian sahabat tabi'in bila orang tanya dia, puasa 6, puasa 6. Dia kata raya. Depa duk isu depa kata raya Aidilfitri ni bukan raya pertama ya, raya kedua ada ke raya kedua? Ish. Banyak lagi tajuk duk dibincang. Duk dibincang buat apa raya kedua, raya ketiga ni? Apa maksud raya Aidilfitri raya pertama? Apa maksud dia? Aidilfitri berapa raya? Sehari. Aidiladha 4 harian. Apa maksud sehari 4 hari? Aidilfitri sehari maksudnya hari tu saja kita tak boleh puasa. Raya kedua boleh puasa. Tapi kalau satu orang nak buat jamuan raya kedua, nak buat rumah terbuka raya kedua, nak buat sambutan raya rumah raya kedua, apa masalah? Tang mana yang salah? Tak salah. Dia kata hang berdosa ni. Syawal ni satu hari ya. Yang hang pi beraya sampai 3-4 hari ni. Ni apa? Dia benda dunia tak dunia buat makan kenduri ni benda yang bukan dia kata wajib, bukan syariat lah. Tak ada masalah. Ini bid'ah. Bid'ah apa? Syawal mana ada raya kedua, raya ketiga? Setengah sampai tak mau sebut raya kedua, dia sebut apa? Dia sebut dua Syawal. Kalau sebut raya kedua macam kita buat syariat barulah. Ni nak bagi tahu kata yang ni bukan syariat baru, yang ni apa dah? Satu orang buat majlis sambutan. Raya mah. Lah pun ada, saya tak tahu masjid-masjid dia buat lagi. Ada 2-3 masjid panggil berapa Syawal. Kan? Itu tahu. Macam raya 6 pun tak ada raya 6. Tapi ada-ada orang sebut raya 6, adalah. Apa maksud raya 6 dia? Dia nak buat ketupat lain, dia nak tak apa ah. Dia tak esok saya raya 6. Hui, mana ada raya 6? Maksud dia raya 6 tu dia nak buat ketupat baru, dia nak buat kuih baru, dia nak. Cuma kalau dia pi semayang, ha tu. Pak tu tak boleh ah. Ha? Dia tu imam esok boleh mai dekat rumah saya. Apa? Baca khutbah. Hai. Eh, khutbah apa pula? Ni saya dengan keluarga ni nak raya 6. Jadi saya nak panggil Tok Imam pergi mayang raya 6 dengan khutbah boleh. Yang ni tak boleh lah. Yang ni dia buat syariat baru. Tapi kalau setakat dia kata Tok Imam besok pergi lepas lorok makan rumah saya, buat ketupat pula. Eh, tak habis eh. Ni buat baru pula sambut raya 6. Ah, tak apa lah. Takat buat makan macam tu. Kan? Kadang-kadang benda yang luas macam ni kita jangan sempitkan sangat. Ha? Dia tahan pakai baju Melayu samping pasal apa pula? Hari ni aku raya 6. Oh, tak apa kan. Nampak? Boleh tak?